Universitas Laki Dende atau Unilaki Konawe, Sulawesi Tenggara, Sultra, membentuk tim investigasi dugaan kasus kekerasan senior-junior. Dugaan penganiayaan dan perundungan tersebut dialami mahasiswi baru, maba, Fakultas Teknik Unilaki berinisial ST. Dalam laporannya ke Kepolisian Resort atau Polres Konawe, korban mengaku dianiaya seniornya berinisial A. Dugaan penganiayaan dilakukan bersama 3 perempuan senior lainnya yang tidak diketahui identitasnya oleh korban. Penganiayaan terjadi saat kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di dalam kampus, pada Rabu, tanggal 18 September tahun 2024, dan berlanjut di luar kampus, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Rektor Universitas Laki Dende Prof. Dr. Irla Karimuna Mesager, Minggu, tanggal 22 September tahun 2024, mengutuk keras dugaan tindak kekerasan senior-junior yang dialami mahasiswi baru Unilaki Konawe. Kami dari pihak Universitas dan Yayasan Laki Dende Razak Porosi mengutuk keras kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa senior kepada juniornya yang dilakukan di luar kampus, katanya. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kampus Universitas Laki Dende, Jalan Sultan Hasanuddin, Wawo Tobi, Lalusabila, Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam konferensi pers tersebut, Prof. La Karimuna didampingi bidang hukum Unilaki Khalid Usman SHMH. Atas insiden yang disebutnya terjadi di luar kampus tersebut, pihak kampus telah membentuk tim investigasi. Menanggapi hal ini, pihak kampus telah membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas dan mencari fakta sebenarnya, jelasnya. Apabila terbukti melakukan tindakan penganiayaan, pihak kampus dan yayasan akan mengambil sikap tegas, menjatuhkan hukuman hingga pemecatan, lanjutnya. Khalid Usman menambahkan pihaknya mendukung penuh proses penyelidikan yang akan dilakukan pihak kepolisian, mengingat kasus dugaan penganiayaan ini sudah dilaporkan oleh keluarga korban. Meskipun dugaan penganiayaan ini terjadi di luar lingkungan kampus, tetapi kami tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini, ujarnya. Karena dari keluarga korban juga sudah melapor hal ini ke pihak kepolisian, maka kami pihak kampus dan yayasan tetap mendorong pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap oknum mahasiswa tersebut, kata Khalid menambahkan. Prof. La Karimuna dalam kesempatan ini sekaligus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan mahasiswa senior terhadap juniornya. Kami sangat menyayangkan tindakan mahasiswa senior terhadap junior, di mana tindakan tersebut telah memberi dampak negatif yang kurang baik untuk institusi, jelasnya. Sementara ini kami telah melakukan sosialisasi di lingkungan kampus untuk senantiasa terjaga keamanan, kenyamanan, dan iklim yang kondusif, ujar La Karimuna menambahkan. Dugaan kekerasan senior-junior tersebut dialami mahasiswi baru Fakultas Teknik Universitas Laki Dende berinisial ST. Dengan terduga pelaku penganiayaan yakni mahasiswi semester 7 FT Unilaki berinisial A. Kasus kekerasan senior-junior itu pun viral di media sosial, medsos, menyusul unggahan foto kondisi korban di rumah sakit, RS, begitupun surat tanda bukti pengaduan ke Polres Konawe. Dalam laporannya ke polisi, korban mengaku dianiaya A bersama 3 perempuan senior lain yang dia belum ketahui identitasnya. Penganiayaan pertama dialami korban saat mengikuti materi kelas PKKMB di kampus Unilaki Konawe, pada Rabu, tanggal 18 September tahun 2024 sekitar pukul 15 WITA. Dalam kejadian pertama, pelaku memukul kepala bagian kiri dan kanan korban tepatnya di bagian telinga dengan menggunakan sandal hak tinggi berwarna hitam. Tindakan kekerasan kembali dialami korban saat penutupan kegiatan PKKMB di Bendungan Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024 sekitar pukul 14 WITA. Dalam laporannya, pelaku disebutkan memukul kepala korban pada bagian kiri dan kanan tepatnya di telinga dengan menggunakan sandal hak tinggi yang dikenakannya. Setelah itu, 3 perempuan senior lain yang tidak diketahui identitasnya oleh korban ikut memukul pada bagian kepala sebanyak 1 kali. Saat dikonfirmasi tribunnewsultra.com, Kanit Ipidana Umum Polres Konawe, Ibda Umar Sugeng, membenarkan adanya laporan kasus tindak pidana kekerasan oleh pelapor berinisial ST. Iya benar,
Dia sudah melapor ke Polres tanggal 20 September tahun 2024 untuk ditindaklanjuti, kata Ibda Umar. Tapi penanganannya, sementara kita menunggu disposisi pimpinan dulu. Kemudian, kita lanjutkan penyelidikan, memanggil pihak-pihak terkait, jelasnya menambahkan. Dalam laporan tersebut, ST melaporkan satu orang atas dugaan tindak pidana penganiayaan. Satu orang yang dilaporkan, karena pelapor hanya mengenali satu orang tersebut dan orang itu yang selalu ada pada setiap kejadian, ujar Ibda Umar. Tapi kami belum memastikan apakah orang itu yang melakukan pemukulan karena pengakuan pelapor ada lebih dari satu pelaku penganiayaan, katanya menambahkan. Sementara, berdasarkan informasi dihimpun tribunnewsultra.com, korban masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Konawe, Sulawesi Tenggara. Hari Minggu 22 September 2024, pernyataan resmi dari Rektor Universitas Laki Dende menyampaikan bahwa kejadian penganiayaan, indikasi penganiayaan mahasiswa senior kepada juniornya di yang berlokasi di Bendungan Ameroro atau Wawatobi itu terjadi pada tanggal 19 September 2024 setelah penutupan pelaksanaan kegiatan PKKMB atau perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Laki Dende Unaha tahun 2024 di kampus Universitas Laki Dende. Nah, dalam kejadian tersebut itu diindikasikan adalah penganiayaan atau pemukulan terhadap mahasiswa juniornya oleh juniornya dengan nama kalau yang korbannya itu adalah Siti Rosliana. Kemudian saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Konawe dan indikasi pelakunya itu bernama Ainun CS dan sementara melakukan upaya-upaya untuk dilakukan komunikasi dengan ya, keluarga korban. Tapi yang jelas bahwa dari Universitas Laki Dende menyampaikan bahwa yang pertama mengutuk keras kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa senior kepada juniornya yang dilakukan di luar kampus Universitas Laki Dende dan itu melakukan penyelidikan untuk mencari titik temu dan juga menindak tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, yang jelas bahwa kami sangat menyayangkan tindakan mahasiswa senior kepada juniornya di mana tindakan tersebut itu telah memberi dampak negatif yang kurang baik buat institusi. Sementara saat ini kami sedang melakukan sosialisasi agar lingkungan kampus senantiasa terjaga keamanannya, kenyamanannya dan juga iklim yang kondusif. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat sekalian. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan dugaan penganiayaan mahasiswa senior kepada juniornya di Universitas Laki Dende. Maka pada hari ini telah kegiatan PKKMB di dalam kampus. Yang kedua, oleh karena memang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, maka kami pihak kampus tetap mendorong untuk pihak kepolisian meneliti atau melakukan penyelidikan terhadap oknum mahasiswa senior ini untuk
dilakukan tindakan yang tegas. Kemudian yang ketiga, bahwa pihak kampus baru saja tadi melakukan kunjungan ke rumah sakit Ponare untuk menjenguk dan juga melakukan sosialisasi sekaligus menjelaskan sikap kampus Universitas Laki Dende untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa ini telah dibentuk tim investigasi yang untuk mencari fakta supaya mahasiswa yang telah melakukan tindakan ini bisa ditindak tegas sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga apabila terbukti melakukan tindakan penganiayaan tersebut. Dan sudah dibentuk ketuanya adalah kebetulan kepala biro hukum Universitas Laki Dende. Anggota-anggotanya yaitu ketua senat, kemudian dekan fakultas hukum, dan juga dari WR3 sebagai ketua pelaksana PKKMB tahun 2024 Universitas Laki Dende. Kemudian yang keempat, bahwa kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya atas tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa senior ini, tetapi kami tetap juga dari pihak kepala biro hukum dan juga sebagai unsur dari Yayasan Laki Dende Rasa Polusi untuk memberikan tambahan ataupun penguatan terhadap sikap Yayasan Laki Dende Rasa Polusi dan juga Universitas Laki Dende terhadap tindakan kekerasan yang ada di lingkungan kampus Universitas Laki Dende. Saya silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Kusman sebagai bidang hukum di Universitas Laki Dende. Saya juga sebagai dosen dan sekaligus sebagai tenaga pengajar di Universitas Laki Dende. Sekaligus saya sebagai pengacara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa kegiatan PKKMB sebenarnya telah berakhir pada jam 1.30 siang, yaitu pada tanggal 19 September 2024. Sebenarnya kegiatan itu pihak kampus sudah tidak mengetahui dan tidak mengiyakan adanya kegiatan tersebut di luar kampus. Sehingga diduga oknum-oknum senior membawa calon mahasiswa baru ke Bendungan Ameroro itu sebenarnya tanpa sepengetahuan pihak Universitas Laki Dende. Oleh karena itu pun kami tidak secara otomatis untuk berlepas tangan, karena biar bagaimanapun itu adalah anak-anak kami yang akan belajar di Universitas Laki Dende, Universitas Kebanggaan Masyarakat Konawe. Sehingga kami setelah dengan hasil rapat hari ini membentuk tim investigasi. Investigasi ini untuk mencari informasi-informasi tentang sebenarnya siapa diduga pelaku-pelaku ini. Walaupun untuk sementara ada informasi terduga Ainun CS, kami belum terlalu ke dalam mengetahui kebenaran pelaku utama atau bersama teman-temannya. Oleh karena itu, pihak Universitas Laki Dende tetap akan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan-peraturan kampus dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalaupun itu pihak keluarga sudah melakukan pelaporan di pihak kepolisian, kami tetap mendukung itu demi tegakan hukum. Tapi dalam satu sisi, kami tetap mencari suatu kebenaran dalam peristiwa ini. Apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga terjadinya peristiwa yang kami tidak ketahui. Oleh karena ada pihak-pihak lain yang mengatakan bahwa tanggung jawab pihak kampus, insya Allah kegiatan itu tidak pernah kami ketahui sama sekali. Oleh karena itu, kami mendorong agar masyarakat mengetahui bahwa peristiwa sebenarnya ini betul-betul tindakan kriminal di luar kampus.
Oleh sebab itu, kami masih mencari informasi-informasi selanjutnya yang akan nanti pada akhirnya menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan kampus. Tapi dengan secara tegas kami akan menghukum, perlu pemecatan. Kalau memang alasan yang tidak cukup dan tidak mendasar terjadinya perlakuan tindakan kekerasan terhadap senior dan juniornya. Itu saja untuk sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa diduga pelaku-pelaku ini? Walaupun untuk sementara ada informasi terduga Ainun CS, kami belum terlalu ke dalam mengetahui kebenaran pelaku utama atau bersama teman-temannya. Oleh karena itu, pihak Universitas Laki Dende tetap akan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan-peraturan kampus dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalaupun itu pihak keluarga sudah melakukan pelaporan di pihak kepolisian, kami tetap mendukung itu demi tegakan hukum. Tapi dalam satu sisi, kami tetap mencari suatu kebenaran dalam peristiwa ini. Apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga terjadinya peristiwa yang kami tidak ketahui. Oleh karena ada pihak-pihak lain yang mengatakan bahwa tanggung jawab pihak kampus, insya Allah kegiatan itu tidak pernah kami ketahui sama sekali. Oleh karena itu, kami mendorong agar masyarakat mengetahui bahwa peristiwa sebenarnya ini betul-betul tindakan kriminal di luar kampus. Oleh sebab itu, kami masih mencari informasi-informasi selanjutnya yang akan nanti pada akhirnya menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan kampus. Tapi dengan secara tegas kami akan menghukum, perlu pemecatan. Kalau memang alasan yang tidak cukup dan tidak mendasar terjadinya perlakuan tindakan kekerasan terhadap senior dan juniornya. Itu saja untuk sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terkait dengan pelaku dan korbannya, yaitu berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik PWK ya. Jadi mahasiswa dari PWK dan ada yang seniornya, kemudian juga juniornya sama. Semester berapa Pak yang senior? Kalau seniornya kami belum tahu persis, tapi menurut informasi yaitu sudah semester 7. Dan ada yang tercatat sebagai peserta mahasiswa untuk KKN semester ini. Kemudian kalau yang korban itu adalah mahasiswa baru. Baik. Dan sesuai permintaan dari pihak keluarga, permintaan keluarga bahwa kami telah mengambil kebijakan untuk sesuai permintaannya adalah pindah ke Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Laki Dende. Baik, ya. Pak, sejauh ini apakah sudah ada pertemuan Pak untuk penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan dari pihak kampus ataupun dari keluarga pelaku maupun korban? Kalau pertemuan antara pihak Universitas Laki Dende dengan keluarga korban itu baru saja kami laksanakan tadi siang setelah pertemuan unsur pimpinan di Universitas Laki Dende dan telah menyetujui beberapa kesepakatan seperti permintaan dari keluarga untuk pindah dari Fakultas Teknik ke Fakultas Keguruan dan Pendidikan seperti prodi yang saya sampaikan tadi. Oke. Dan sampai saat ini Pak sudah ada konfirmasi dari korban terkait motif penganiayaan terduga pelaku tersebut kepada korban. Terkait dengan motifnya itu kami belum tahu persis, tetapi kejadiannya itu adalah pemukulan. Ada yang dipukul kepalanya, kemudian pipinya,
Nah, itu dilakukan sebanyak 3 kali dan tentang motifnya itu yang kami belum tahu persis. Oleh karena itu dari tim investigasi, tim pencari fakta akan melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Baik, ya. Terakhir Pak, tadi ada statement juga bahwa dari pihak kampus sudah melakukan kunjungan ke korban yang berada di Blok RS Konawe. Ya. Seperti apa Pak kondisi korban terkini? Ya, berdasarkan pengamatan yang kami dapatkan bahwa kondisi korban memang dalam kondisi yang lemah dan kadangkala berteriak, histeris, dan saya kira secara psikologis sangat terpukul dan saya kira ini perlu penanganan yang serius dan kami pihak kampus dan Yayasan Rakyat Dan Rasa Korosi menjalankan untuk berkonsultasi untuk melakukan penanganan dengan dokter psikiater. Mudah-mudahan dengan penanganan tersebut bisa mempercepat kepulihan dari korban. Oke. Siap. Terima kasih banyak Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.